kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, satu orang manusia yang ajwad. Ajwad maksud dia sangat pemurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang ajwad, dia sangat pemurah. Pemurah dia sampai ke tahap dia sanggup pergi berhutang untuk nak tolong orang susah. Kita tak boleh buat tahap tu, kita tak sampai tahap tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni punya pemurah dia, benda apa ada dalam tangan dia, dia nak sedekah ke orang. Dia tak ada benda dalam tangan dia, orang main minta kat dia, dia sanggup pergi berhutang kerana nak tolong orang susah ni. Maka dalam hadis ni, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas bil khair, adalah satu orang manusia yang cukup pemurah dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril, kata Abdullah bin Abbas, dia kata pemurah Nabi ni lebih-lebih lagi nampak apabila mai bulan Ramadan. Nabi SAW tu satu orang yang cukup pemurah, ajwad, cukup pemurah. Tapi bila mai Ramadan, pemurah Nabi ni menjadi-jadi. Hina yalqahu Jibril, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa Jibril. Pasal apa? Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kull lailah fi Ramadan hatta yansalikh. Adalah Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam itu bila mai bulan Ramadan, tiap-tiap malam Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yansalikh, sehinggalah habis Ramadan. Berdemai satu Ramadan, sampailah habis Ramadan, tiap-tiap malam, without fail, Jibril alaihi salam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laylah fi Ramadan hatta yansalikh. Ya'ridu alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Bila mai bulan Ramadan, Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca ayat-ayat Quran yang dah diturunkan kepada dia kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril tasmi' bacaan itu. Segala wahyu yang duk turun dekat Nabi ni, banyak mana turun, Nabi baca di depan Jibril, dan Jibril tasmi', Jibril dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Apabila Jibril alaihi salam mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadi satu orang manusia yang sangat-sangat pemurah. Pemurah Nabi ini seumpama angin yang bertiup. Kira nak lepas, nak bagi, nak lepas, nak bagi, nak lepas, nak bagi. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menjelang Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man qama ramadan imanan wa ihtisaba, siapa apabila mai bulan Ramadan dia isi bulan Ramadan dia tu, hal keadaan dia cukup beriman kepada Allah dan mengharapkan hisab pahala daripada Allah.
siapa yang ni Ramadan nak mai ni, ni duk rindu dah, duk minta ni, duk minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah bagi dia panjang umur, dia nak rasa Ramadan, dia nak sambut Ramadan ini hal keadaan dia imanan wahtisabah, dalam keadaan dia cukup beriman kepada Allah dan dia harap dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang ada feel macam tu, siapa yang ada perasaan macam tu dalam nak menyambut kedatangan Ramadan ni, dia ada perasaan tu, perasaan tak sabar nak tunggu Ramadan, dan dia berazam sungguh bila mai Ramadan dia akan maksimum menggunakan peluang Ramadan ini untuk nak mencari pahala Allah Subhanahu Wa Taala. So dia ada macam tu punya perasaan, Nabi kata tidak ada janji lain kepada dia melainkan ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, dosa-dosa dia dulu Tuhan ampun semua. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dianugerahkan perasaan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyam Ramadan jangan miss. Kita ikhlas dengan Tuhan banyak mana kita buat. Dengan iman kita yang lemah, kita rasa macam kita boleh ikhlas takat 8 aja, buat 8. Kalau kita rasa macam iman kita lemah, maka kita kena kuatkan dia dengan 20 rakaat, buat 20. Banyak mana ikhlas hati kita, kita buat. Yang penting kita buat tu dengan hati yang ikhlas, dengan penuh keimanan, kerana nak keredaan dan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam laila faqala ala tusalliyani faqultu ya Rasulullah anfusuna biyadillah fa idza syaa an yab'athana ba'athana فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu gerak ataupun bangunkan menantu dia Sayyidina Ali dengan anak dia Fatimah, isteri Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Nabi ini menjadi kebiasaan dia pukul 4, pukul 5 dekat nak subuh, dia nanti bangkit, dia nanti pergi rumah Fatimah, rumah Ali ni, belakang rumah dia aja. Dalam kelompok, kalau kita pergi Masjid Nabawi lah ni, tu dalam petak tu, petak makam Nabi, sampailah kepada pelenggak, sampailah kepada platform pangkin Ahlus Sufah. Yang kita pergi belakang makam Nabi tu, dia ada satu platform, dia raise tinggi sikit macam tu, itu dia panggil pangkin Ahlus Sufah. Siapa Ahlus Sufah ni? Ini sekumpulan sahabat Nabi yang miskin-miskin, yang susah-susah, yang mai duduk di Masjid Nabawi mengharapkan belah ihsan orang-orang lain bagi makan minum mereka, dan mereka memang ingat satu aja, nak berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi dekat BIM ni, macam ni dia panggil BIM, dekat BIM berdekatan dengan Raudhah, ada ditulis nama-nama Ahlus Sufah, ada. Bila kita pi saja, pi observe, tengok nama-nama mereka ada di
diletakkan di sana. Pangkin tu pangkin Ahlus Sufah. Lepas tu hari ni kita tengok rak, rak Al-Quran. Balik belakang rak Al-Quran tu, dia ada satu dia panggil mihrab tahajud. Tak nampak lah ni, pasti dia tutup dengan rak, dengan rak Al-Quran. Kalau buka rak Al-Quran tu, dia ada satu mihrab kecil. Di situ tempat Nabi SAW selalu tahajud. Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ni, Sayyidina Ali cerita. Jadi menantu Nabi ni bukan senang. Jadi menantu Nabi ni duk kena gerak malam, bangkit tahajud. Sampai Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Satu malam dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada rumah dia, dia mai rumah Fatimah, rumah Ali ni, dia mai gerak Ali dengan Fatimah suruh bangkit sembahyang malam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi mai di pintu rumah ni, Nabi kata ala tusalliyani, ampa sembahyang tak lagi, ampa dua sembahyang tak lagi, ala tusalliyani, dua orang, Ali, Fatimah, hampa bangkit semayang tak lagi? Nabi nak make sure, nak pastikan anak menantu bangkit semayang tahajud. Sayyidina Ali bin Abi Talib cerita benda ni. Dia kata fakul tu, pada satu hari tu, pada malam tu, Ali ni sudah respon kepada Nabi. Bila Nabi mai di pintu rumah, Nabi kata ala tusallian. Nabi kata ni hampa dua bangkit tak lagi, hampa semayang tak tahajud, hampa bangkit tak lagi untuk semayang tahajud. Ali bin Abi Talib bila dia dengar suara Nabi kata macam tu, dia kata ya Rasulullah anfusuna biyadillah fa idza syaa an yab'athana ba'athana. Oh, dia cakap pandai. Sayyidina Ali ni dia sudah kata dekat Nabi. Dia kata ya Rasulullah, dia kata kita ni jiwa kita, roh kita, diri kita ni dok ada dalam tangan Allah. Dia kata oleh kerana Allah yang pegang kita, kalau Allah nak kita bangkit, kita bangkit lah. Hei, Ali ni sudah respon macam tu. Tak apa ke satu mood dia hari tu, tak apa cantik ke apa ke, Nabi dia jawab balik macam tu. Dia kata ya Rasulullah, bukankah kita ni roh kita, diri kita, nyawa kita ni Allah yang duk pegang, jadi kalau Allah nak kita jaga, kita bangkit, kita bangkit lah. Dia kata bila dia kata macam tu dan dengar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fansarafa hina qulna dhalik, Nabi balik pi. Ya, yang kata Nabi ni dia tak ada tunggu nak bertengkar ke panggil hang bangkit mai, cakap pandai sangat hang ni, kata Nabi ni dah jawab macam tu, dia fansarafa, dia balik pi. Walam yarji' ilayya syai'an, kata Ali bin Abi Talib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa pun balik kat aku. Aku cakap lagu tu, Nabi dengar, Nabi beralih, Nabi pi. Kok kata Nabi nak balas buang sepatah balik kat aku ke? Nak balas buang dua patah ke? Nabi kok nak kata balik, bangsa bodoh. Nabi tak kata. Nabi tak keluar di mulut dia satu perkataan yang hodoh, yang tak elok. Balik pi. Dah pi dah, Ali kata summa sami'tu, dah sambil duk berjalan pi tu baru ku dengar suara Nabi, wa huwa muwalli, wa huwa muwalli, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam keadaan duk beralih pi tu, yadhribu fakhidhah, dia tepuk paha dia sambil duk berjalan pi tu, dia tepuk paha dia, wa huwa yaqul, dan Nabi kata wa kana al insan akthara shay'in jadala. Ha, itu ayat Quran. Ayat 54 surah Al-Kahfi. Maksud dia apa dia? Nabi petik ayat tu, Nabi kata wa kana al insanu akthara shay'in jadala. Dan adalah manusia ni makhluk yang paling banyak bantah. Tak kata dekat Ali sambil beralih pi tu. Baca ayat ni, Tuhan sebut dalam ayat tu
Tuhan kata dalam banyak-banyak makhluk yang Tuhan buat ni, manusia ni lah yang cakap pandai. Cakap pandai. Masjid nak buat terawih 8, dia lawan. Masjid nak buat terawih 20, ada geng lawan. Buat 8 pun ada lawan, buat 20 pun ada lawan. Hadut lawan ni pun tak main buat ayuah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kelemahan kita, keburukan kita, hak sudah-sudah, sudahlah. Orang putih kata start from now on. Start pada malam ni ke depan. Tak mau cakap banyak. Amalan bagi banyak. Cukup. Itu lebih baik daripada cakap banyak. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 209. Muka surat 209. Bab maja'a fi wasfi salah. Itu bab yang datang pada menyatakan sifat ataupun kaifiat sembahyang. Ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan beberapa riwayat hadis yang menunjukkan atas kelakuan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peraturan yang bagus dan kenyataan yang terang. Saya sebut bulan lepas macam-macam kitab keluarlah ni cerita nak habaq pasal sifat sembahyang Nabi. Macam-macam sampai jadi confuse habis semua orang. Ada ustaz mengajar pakai satu buku juga cerita pasal sifat salat Nabi, ada satu ustaz mengajar pakai satu buku sifat salat Nabi yang sahih. Sampai orang tanya, dia berkata, ustaz, saya duk belajar kat ustaz ni sifat salat Nabi. Kawan saya mai kata kat saya, awak hang pi ikut kitab ni, ni kitab tu tak sahih, hak ni hak saya ni. Pasal apa kata hak ni hak saya? Pasal di kulit dia tulis sifat salat Nabi yang sahih. Dia kata, Allahu akbar, tuan-tuan. Cuba kita baca pula hadis At-Tirmizi. Dia cerita tentang sifat sembahyang Nabi macam mana. Baik. Dia kata, dan boleh dipetik daripadanya berpuluh-puluh masalah. Tuan-tuan, kita sembahyang ni dah berapa puluh tahun dah kita sembahyang. Daripada kita cerdik, belum akil baligh, tapi dah cerdik dah. Sembahyang dah. Bergerak anggota ni tak tahu berapa ratus kali sementara nak bagi salam. Daripada time tu, time tak erti, tak faham apa makninah dalam sembahyang, apa pun kita tak faham tu. Kita dah sembahyang dah time tu. Sambil duduk berdiri tu sat lagi garu ni daripada kepala sampai ke kaki garu. Macam mana kita duduk tengok anak-anak kita sembahyang lah ni. Macam itulah kita sembahyang dulu. Kan? Garu, garu ni. Saya garu tengkuk. Saya garu belakang. Saya garu lutut. Budak-budak. Macam mana kita tengok budak-budak hari ni sembahyang? Macam itulah kita sembahyang dulu. Pasal apa? Pasal masa tu yang kita tahu tak sembahyang ayah marah. Maka kita sembahyang. Dalam pada kita duduk sembahyang, kita duduk belajar. Dalam pada kita duduk sembahyang, kita duduk belajar. Maka kita memperbaiki sembahyang kita. Kita duduk perbaik. Oh, rupanya sembahyang tak boleh duduk bergerak macam tu. Oh, rupanya sembahyang ni dia ada tamak ninah pada tiap-tiap rukun. Fi'li dia. Kita duduk belajar. Tiap-tiap benda yang kita belajar, kita perbaiki kesilapan yang kita duduk buat selama ni. Macam itulah hal dia sampai malam ni. Sampai malam ni pun kita duduk belajar bab sembahyang, ada lagi ruang-ruang dan sendi-sendi tertentu yang boleh diperbaiki lagi. Maka Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata kat kita apa? Dia kata, bila kita baca hadis cerita pasal sembahyang ni, daripada hadis itu, kita boleh petik berpuluh-puluh masalah. Dia kata, pecahan masalah yang timbul daripada hadis yang kita baca. Dengarlah hadis yang diterangkan berikut ini. Kata Imam At-Tirmizi, dia kata, An Rifa'ah bin Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis
fil masjid yauman. Qala Rifa'ah wa nahnu ma'ahu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi, Rifa'ah bin Rafi', dia ni sahabat Nabi. Orang panggil dia Abu Muaz. Orang panggil dia. Dia wafat tahun 41. Dia wafat tahun 41 Hijrah di Madinah. Jadi. Baik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam antara Nabi tengah duduk di masjid pada satu hari dengan segala sahabat dia, kata Rifa'ah bin Rafi', padahal kami duduk ada sama dengan Nabi. Rifa'ah kata, Nabi duduk dalam masjid Nabawi, kami duduk ada dengan Nabi pada masa itu. Idh ja'ahu rajul kal badawi fasalla fa'akhaffa salatah. Tiba-tiba dalam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan sahabat-sahabat tu, tiba-tiba mai akan dia oleh satu laki-laki nampak seperti badawi. Tengah Nabi duduk-duduk dengan sahabat-sahabat ni, mai satu orang masuk. Cara dia lenggang masuk mai ni, nampak macam dia ni badawi. Boleh kenal macam mana orang Arab masa tu? Orang-orang Arab di Mekah, di Madinah kenai badawi, macam itulah kita hari ini kenai sahabat-sahabat Bangladesh kita, kita kenai. Kenai. Dia pakai macam mana pun, dia langkah main, kita tahu ni budak Bangla ni. Kita tahu. Macam mana tahu? Tak tahu. Tapi boleh kenai. Kita boleh kenai. Kalau dia main, dia habak, kata dia duduk Sungai Layang, dia dah duduk Batu, last kita tanya juga. Asyik mana Bangla kah? Pasal apa? Kenai. Macam itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam depa dulu kenai yang kata badawi ni. Tengah duduk-duduk dengan Nabi, tiba-tiba masuk mai badawi ni. Maka sembahyang badawi ni, maka meringan-ringankan dia akan sembahyangnya. Oh, dia sembahyang cincai. Dia masuk mai, lepas tu dia pergi sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat dia ada tengok, tengok dia ni masuk, lepas tu dia pergi sembahyang. Nabi tengok dia sembahyang daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, cincai. Dia meringan-ringankan sembahyang dia. Yakni tidak diperbuatnya sembahyang itu dengan sempurna tamakninah dan segala rokok dan segala sujudnya. Tengok sembahyang ni sembahyang patut ayam. Dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk antara dua sujud, dia sujud, dia bangkit berdiri. Nampak penat. Orang sembahyang tak ada tamakninah ni, kita tengok pun penat. Begitu. Bahkan sembahyang dia dengan segera rokok, segera sujud dan sebagainya. Tak ada tamakninah, tak ada berhenti. Laju. Begitu. Kata Rifa'ah. Thumman sarafa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada telah selesai dia daripada sembahyangnya, berpaling dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai tadi, dia masuk-masuk, dia terus pergi sembahyang. Lepas sembahyang baru dia mai menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak memberi salam dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas sembahyang baru mai jumpa Nabi, baru bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala sampai dia di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun memberi salam, dikatanya assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas dia selesai sembahyang, dia mai dekat Nabi bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Demikianlah satu orang masuk dalam masjid, maka tiadalah disuruh akan dia memberi salam pada orang yang di dalam masjid itu terlebih dahulu kerana menghormatkannya. Bahkan sayogia yang dia hormat itu ialah Baitullah, yakni masjid Allah itu hormat terlebih dahulu. Jadi hak badawi buat ni betul tak betul? Betul. Kita tadi bila baca sekarat tu dia ingat apa syekh ni, bagilah salam kat Nabi dulu. No, rupanya hak dia buat tu takat tu betul. Dia masuk mai, dia tak pergi salam kat siapa lagi, dia terus mai dia sembahyang dulu, dia bagi respect pada masjid dulu. Selesai baru pergi bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia buat tu tak salah, bahkan betul dia kata. Nah, macam kita ni mai. Mai duduk tungkat motor,
Assalamualaikum. Bunyi di luar. Oh, ya Allahu akbar. Kan janganlah kawan duduk dalam ni duduk semayang, duduk baca Quran, berapa kata terkejut balik tengok. Oh, syekh ni kah dia ni, emak lagu ni. Dia seorang ya lagu tu. Kan, jadi tu tak betul. Dia kata yang betulnya apa? Mai masuk semayang tu. Sunat tahiyat masjid, lepas tu jumpa siapa? Bagi tangan salam. Kecuali kalau main-main jermuh dah. Dia anak tangga masjid tu, assalamualaikum. Ha, jangan sampai yang tengok jumpa pun aku balik kelir, aku tutup mulut pula. Bukan macam tu maksud dia. Okey, baik. Lalu dia pun buat apa? Iaitu segera dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian daripada itu, beradablah kepada siapa-siapa yang hendak dihadapnya. Kita pun macam tu. Masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, lepas itu nak pergi bersalam dengan siapa? Pi. Sebagaimana perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi yang di atas tadi, tuan-tuan. Baik. Masjid ni tuan-tuan, dia ada kemuliaan dia. Okey. Walaupun kita duk mai hari-hari, jadi kita duk ingat masjid ni tak ada beza masjid ni dengan dewan badminton kita. Ada orang dia ingat lagu tu. Oleh kerana dia hari-hari duk mai masjid, dia tidak nampak kemuliaan masjid. Dia tak nampak. Dia tak boleh nak beza masjid dengan dewan orang ramai. Dia tak boleh nak beza. Sebenarnya masjid ni ada kemuliaannya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, dakhaltul masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis baina zahranai an-nas. Qala fajalastu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an tarka'a rak'atain qabla an tajlis. Qala faqultu ya Rasulullah ra'aituka jalisan wan nas julus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain aw kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah. Okay. Dia ni nama dia Al-Haris bin Rib'i. Tapi kalau sebut Al-Haris bin Rib'i, orang tak kenal. Tapi bila sebut Abu Qatadah, orang kenal. Dia sahabat Nabi, wafat tahun 54 Hijrah di Madinah. Dia kata satu hari dia masuk masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk, sahabat-sahabat ramai duduk-duduk keliling Nabi. Abu Qatadah mai masjid, Nabi duk bagi kuliah kepada sahabat-sahabat. Nabi duk dikelilingi oleh sahabat-sahabat. Dia pun mai masuk-masuk-masuk duduk. Bila dia duduk aja, Nabi tengok dia. Nabi terus kata kat dia. Nabi kata, "Ma mana'aka an tarka'a rak'atain qabla an tajlis?" Nabi kata, "Ya Abu Qatadah, apa yang menghalang kamu daripada sembahyang dua rakaat sebelum duduk?" Nabi tanya. Ya, macam kita duduk dalam kuliah ni. Duduk dalam kuliah ni kawan main lambat. Dia main lambat, dia nak sembahyang pun tak ada tempat. Dia duduk tengok semua duduk sembahyang sat lagi. Pak dia duduk. Abu Qatadah buat macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok macam tu, Nabi tegur. Nabi kata, "Ya Abu Qatadah, apa masalah yang hang tak boleh sembahyang dua rakaat sebelum duduk?" Qala, jawab Abu Qatadah, dia kata, "Ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julus." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya mai, saya tengok tuan duduk-duduk, kawan-kawan semua pun duduk-duduk. Saya duduk." Bagus dia jawapan. Kan? Dia salah ke? Dia kata, "Saya pun tak tahu. Saya main tengok tuan duduk-duduk, kawan-kawan semua duduk, saya duduk." Dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza dakhala ahadukumul masjid. Nabi kata macam ni. Siapa pun apabila masuk mana-mana masjid, fala yajlis. Nabi kata jangan duduk. Hatta yarka' rak'atain, sehinggalah dia sembahyang dua rakaat dulu. Masuk mai sembahyang dua rakaat dulu. Hadis dia macam tu.
Tu yang kata daripada satu hadis ni dia pecah main masalah macam-macam. Apa masalah? Contohnya, kalau sekiranya kita main-main masjid, tengok orang duduk mengaji ramai-ramai, kita nak semayang sunat tahiyat masjid dulu ke? Kita terus duduk dengar kuliah dulu ke? Itu satu masalah timbul. Jawapan dalam hadis ni kata apa? Semayang dulu dua rakaat baru duduk. Satu. Ada orang main masjid, dia main-main masjid, dia nak semayang apa? Dia nak semayang sunat wuduk ke? Dia nak semayang sunat tahiyat masjid ke? Dia nak semayang qabliyah, semayang yang berkenaan ke? Hak mana satu dia nak buat? Kalau nak buat tiga-tiga, dia dah lambat dah. Azan dah lepas 5 minit dah. Sekiranya kalau dia nak buat 2 rakaat tahiyat masjid, nak buat 2 rakaat semayang sunat wuduk, nak buat 2 rakaat qabliyah, cerita dia memang tak ada dah. At any time, orang boleh iqamat nak semayang. Lah nak semayang yang mana satu? Itu satu masalah lagi timbul. Nampak? Daripada satu hadis ya, hadis suruh semayang sunat 2 rakaat sebelum semayang fardu. Tapi pecahan masalah yang timbul itu, orang akan tanya, ustaz, kalau dalam kes macam tu, saya nak buat apa? Semayang apa yang lebih utama di saya buat? Adakah saya buat sunat wuduk dulu? Ataupun saya buat sunat tahiyat masjid dulu? Ataupun saya buat qabliyah dulu? Hak mana satu? Setiap permasalahan yang timbul, ulama fiqh bagi jawapan dia. Dalam kes yang macam tu, dia kata buat sunat qabliyah. Bila dia buat sunat qabliyah, dia dapat sekali dengan tahiyat masjid dan sebagainya. Dia kata, oh, kita pun, oh. Kalau you, tak boleh. Oh, 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 betul. Okey, tak apa. Itu kata satu hadis, dia keluar main berbagai-bagai masalah, nanti keluar main. Dia main lebih pada tu lagi. Dia main lebih pada tu apa dia? Saya main masjid hari Jumaat. Saya main masjid hari Jumaat, saya masuk-masuk, orang duduk bang, bang jemaat, bang yang pertama. Saya nak tunggu sampai habis bang, baca doa azan, baca doa bang, baru semayang, ataupun saya masuk-masuk, saya terus semayang sunat tahiyat masjid. Terus duduk peduli orang duduk bang ni. Hak mana saya tu nak buat? Itu juga satu persoalan. Ulama fiqh bagi jawapan. Ulama fiqh kata kalau sekarang kita main masjid, ketika itu azan yang pertama. Okey. Kalau ketika itu azan yang pertama, tunggu azan bagi habis. Sambil tunggu, sambil dengar azan, sambil jawab azan. Tunggu sambil dengar dan sambil jawab azan. Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal kata asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Habis, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, baca doa Allahu Akbar, baru tahiyat masjid 2 rakaat. Dia mai pecah soalan lain pula. Dia kata, ustaz, kalau saya mai tu masa azan yang kedua sembahyang jemaat, apa saya perlu buat? Mana yang lebih utama untuk saya buat? Orang tanya. Ulama fiqh bagi juga jawapan. Dia kata apa? Kalau sekiranya kita sampai di masjid dan ketika itu azan yang kedua. Maksud azan yang kedua apa dia? Habis azan sekejap lagi, khutbah nak jalan. Dia ada dua pendapat, dua pandangan. Satu pandangan kata, sama macam tadi juga. Tunggu azan bagi habis, sambil dengar, sambil jawab azan, lepas itu doa, lepas itu baru semayang. Satu pendapat. Juga pendapat yang didokong dengan hujah yang kuat. Hujah dia apa? Hadis yang suruh kita menghormati suara azan. Saya nanti baca satu-satu hadis itu. Pendapat yang kedua kata apa? Kalau sekiranya kita main masjid, azan yang kedua, pada masa itu azan yang kedua dilaungkan, kita terus semayang sunat tahiyat masjid. Pasal apa? Pasal menjawab azan dan baca doa selepas azan itu sunat. Sedangkan mendengar khutbah dibacakan saat lagi, tuntutan yang lebih besar. Dia kata, jadi kalau kita main masa azan yang kedua, terus duduk tunggu azan habis, terus Allahu Akbar, semayang. Pasal apa? Pasal saat lagi kita nak dengar khutbah. Khutbah itu lebih penting daripada menjawab azan. Itu pendapat yang kedua. Maksudnya, benda ni dah dibincang di peringkat ulama mazhab dulu. Dah bincang dah. Kita nak pilih yang mana, terpulang kat kita. Kita tidak boleh salahkan orang yang pilih mana-mana. Tak boleh.
Tak boleh kata dia bodoh, tak boleh kata dia jahil, tak boleh. Pasal apa? Pasal pendapat ini didokong oleh ulama-ulama besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masjid ini satu tempat yang perlu dihormati. Yang tu je dia nak ceritanya. Hormat masjid dengan apa? Dengan tahiyatul masjid. Baik, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia annahu taqadha ibn Abi Hadrat dainan kana lahu alaihi fil masjid. Fartafa' aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضي أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Ini satu kejadian berlaku di Masjid Nabi. Masjid Nabi, tuan-tuan kena ingat, Raudhah tu. Rumah Nabi tahu mana? Makam Nabi sebelah. Apa juga benda jadi dalam Raudhah, Nabi dengar. Pasal apa? Pasal rumah Nabi duduk berdempet dengan dinding Masjid Nabi. Berlaku benda ni, kata Ka'ab bin Malik, dia kata dia satu hari bagi hutang kepada satu orang yang bernama Ibn Abi Hadrat. Ibn Abi Hadrat ni berhutang dengan Ka'ab bin Malik. Hutang, lagu macam mana tak mau bayar. Ingat kot zaman lah, ya dah. Zaman Nabi pun ada. Hak jenis ni. Dia hutang ni, ya Allahu Akbar. Satu taman tu kena dengan dia dah. Duk taman perumahan, satu taman kena dah. Dia ni kena, tak abang korang. Dia ni kena, tak abang korang. Dia ni kena, tak abang korang. Siapa pun tak abang kat siapa. Satu hari pecah. Bila pecah, baru tahu. Dia kata aku seorang, mula pecah seorang. Dia kata aku baru ni kawan kita pinjam 2,000. Abang. Dia dengar kata siapa dia? Abang ni, sahabat kita ni, nama A bin B. Dia pinjam dengan apa? Dah 2,000. Allah. Buat dia. Ini apa siapa? Aku 5,000. Maksud dia apa? Maksud dia 5,000 ni satu Arab lah. 2,000 pun tak bayar ni, nak bayar 5,000. Punggah dia dah. Punggah. Metong ni. Eh, dah sembang apa ni, nampak rencak ni. Ni Abdul yang ketiga. Dah ni duk cerita pasal kawan kita ni. Awak pasal apa? Sahabat kita lah. Dia pediah aku 2,000. Pediah. Dia pediah aku 2,000. Ya. Aku ingat aku seorang ya. Syekh ni kena 5. Siapa dia? Ni hak yang ketiga main ni. Siapa dia? Abang lah. A bin B. Selok. Muka selok. Aku 5 ya, kata. Bila duk tambah orang ni, seorang pergi jadi 2, pergi jadi 3, pergi duduk, tengok-tengok satu taman kena. Paling sengkek 50, dia garis tak. Hak 2,000, hak 3,000, hak 5,000 ni dia kira besar lah ni. Paling tak ada 50, dia koyak ya. Janji semua orang, dia ada jasa kat semua orang. Masya Allah, tuan-tuan. Kaki pinjam ni dia sampai mati, tuan-tuan, dia tak boleh berhenti daripada berhutang sampai mati. Bayar ni kadang-kadang dia tak fikir langsung bab bayar ni, dia tak fikir langsung, dia fikir nak hutang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi dia ni taklah sampai teruk macam tu, tapi dia ada berhutang dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, yang kata Ibnu Abi Hadrat. Dia ada berhutang dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu.
Satu hari Kaab jumpa dia di masjid. Kaab pegang dia terus. Kaab kata, "Hang ni bila nak bayar ni? Duk tunda tarikh ni berapa kali tunda ni? Aku pun nak pakai duit juga. Ni nak beli susu anak, ni nak beli ini pampers anak, ni dua habaq panjang ah." Fartafa'at aswatahu aswatuhuma. Suara deras eh. Pasal duk minta sekali minta tangguh, minta sekali minta tangguh, bila banyak kali minta tangguh ni jumpa suara dia tak leh pelan dah, dia deras. Oh, dia kata lagu ni senang banyak ah. Andu hidup dengan duk hutang dia orang. Suara deras. Hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitih. Nabi duk dalam rumah, duk kembang dengan masjid rumah Nabi. Nabi dengar ni dua orang ni suara duk lawan deras. Dia ni pederas, dia ni pun pederas, dia ni pederas, dia ni pun pederas. Fa kharaja ilaihima. Nabi keluar mai. Hatta kashafa sijfa hujratih. Nabi angkat tirai pintu rumah. Nabi angkat, Nabi keluar mai. Fanada. Nabi seru. Nabi kata, "Ya Ka'ab." Nabi dengar suara, Nabi kenai. Ni suara Ka'ab. Nabi kenai, Nabi keluar, Nabi kata, "Ka'ab." Ka'ab kata, "Labbaik ya Rasulullah." Ini adab sahabat dengan Nabi. Kalau Nabi panggil, dia menyut macam tu. Menyut, tahu menyut? Dia menyut macam tu. "Labbaik ya Rasulullah." "Saya mai ya Rasulullah." Tu adab sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil dia, Nabi kata, "Ka'ab." Nabi dah dengar dah tadi, dengar dah siapa berhutang dengan siapa ni, Nabi tahu dah. So Nabi keluar mai, Nabi panggil Ka'ab yang bagi hutang ni. Nabi kata, "Ka'ab, mai sini sat. Dha' min dainika hadha wa awma'a ilaihi ay ash-shatr." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Ka'ab bin Malik, Nabi kata, "Ka'ab, hang potong setengah hutang tu." Wa awma'a ilaihi ay ash-shatr. Nabi mengisyaratkan dengan tangan Nabi, tunjuk kata, "Potong setengah. Kalau dia hutang hang 100 eh, hang suruh dia bayar 50 eh." Nabi suruh macam tu. Nabi kata, "Ka'ab, hang duk berkelahi dengan dia, hang duk marah dia, hang duk bertengkar dengan dia pun tak selesai masalah. Lah ni dia hutang hang berapa, hang suruh dia bayar separuh eh." Nabi kata. Qala, Ka'ab kata apa? "Laqad fa'altu ya Rasulullah." Ka'ab kata, "Potong dah ya Rasulullah." Dia kata, "Potong dah ni. Ni hak duk khiyau dia duk minta ni, bukan minta full. Dah potong dah, dah halai setengah dah ni, nak ambil setengah lagi ya ni. Memang pun minta setengah aja." Ah, lorat nampak dia ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi beralih kat syekh ni ya. Syekh duk berhutang ni, Nabi beralih kat dia. Nabi kata, "Qum faqdih." Nabi tahan bayanglah. Ha, marah tu, cengih. "Qum," panggil, "faqdih." Tunaikan hutang hang dekat dia, bayanglah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal selama-lama ada manusia ni, akan ada manusia yang dia berhutang, dia ada duit tapi tak mau bayar. Ha. Dalam masyarakat kita beramai. Dia ada duit, bukan dia tak ada duit, tapi dia nak pegang duit yang ada tu, dia tak mau bayar. Sedangkan membayar hutang ni sangat-sangat penting, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, orang yang mati syahid tak ada apa, laluan dia cukup cantik untuk nak mendapat keredaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia tidak ada hutang. Mati syahid pun kalau ada hutang tak dapat laluan terus dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita orang biasa ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis tadi dia nak beritahu dekat kita apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh dengar sekiranya dalam masjid ni ada suara riuh rendah, "Keriau hang, keriau aku." Nabi tak suka dengar benda-benda macam ni. Jaga adab kita apabila kita doa ada dalam masjid, dalam mana-mana masjid, apatah lagi kita doa ada dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Lebih-lebih lagi kita kena jaga, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Cuba kita sambung kitab tu. Dia kata, apakala telah memberi salam laki-laki itu kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menyahut akan salamnya. Kata Rifa'ah, faqala Nabi SAW, wa alaik. Nabi jawab macam tu. Apabila Syekh Badawi tadi ni, Syekh Badawi tadi main masjid, masuk-masuk sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat, lepas tu pergi jumpa Nabi, bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disahut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salamnya itu. Nabi jawab dengan kata Nabi, wa alaika, maksudnya dan atas engkau juga selamat dan sejahtera. Nabi jawab salam. Rupa-rupanya sembahyang laki-laki yang memberi salam itu, laki-laki badui yang memberi salam itu, telah diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tunduk bangkitnya, akan rokok sujudnya, sebagaimana sembahyang yang tidak sempurna tamakninahnya. Nabi sudah tangkap dia ni sembahyang tak cantik. Pasal apa? Pasal tamakninah tak jaga. Nabi sudah tangkap benda tu. Maka manakala habis selesai ia sembahyangnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyahut akan salamnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki itu, Nabi kata, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Itu dia Nabi kata macam tu. Maka hendaklah engkau balik dan sembahyang lagi sekali wahai laki-laki, kerana bahawasanya engkau sembahyang itu tiada sembahyang seperti mana sembahyang sempurna sembahyangnya. Itu dia. Nabi kata, hampir sembahyang lagi sekali. Pasal apa? Pasal hang punya sembahyang ada masalah. Pergi sembahyang lagi sekali. Bila didengar oleh laki-laki itu suruh Nabi SAW yang demikian, maka dia pun sembahyang lagi sekali. Kata Rifa'ah, faraja'ah fasallah. Maka kembalilah laki-laki badui itu, maka sembahyang ia sebagaimana sembahyang hak mula tadi juga, kerana dia tak tahu sembahyang dia tu tak sempurna tang mana. Nabi tak abang, Nabi cuma kata kat dia, ambil sembahyang lagi sekali. Dia pun ambil sembahyang lagi sekali dalam keadaan dia tak tahu apa salah dia, dan Nabi tak bagi tahu apa salah dia. Dia sembahyang kali yang kedua. Kemudian datang laki-laki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaik. Dia dah sembahyang kali kedua, dia mai dekat Nabi bagi salam lagi sekali, Nabi jawab wa alaik lagi sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut salam dia dengan kata wa alaik, dan ke atas engkau juga sejahtera dan selamat. Kemudian disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laki-laki itu ulang lagi sekali sembahyang dia. Berapa kali dah? Bukan lena habis, Nabi tak tahu berapa kali dah. Dia dah buat 2 kali. Yang ni kali ke 3. Kan dengar. Rupanya dia ada di Singapura. Ingat aku duduk dalam masjid benar tu musuh duduk Singapura. Dia tanya berapa kali dah, angguk apanya, berapa kali dah mulut nak sebut 2 dengan 3 tu, lagu duduk 2 dengan 3 kali ketiga dia semayang 2 kali dah. Dia masuk tadi, dia semayang, Nabi suruh dia pergi semayang balik, dia mai jumpa Nabi, Nabi suruh pergi semayang balik, maksudnya dah buat dah 2 ni, nak pergi buat yang ketiga lagu tu. Okey, Nabi kata dekat dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hendaklah engkau kembali sembahyang lagi sekali kerana engkau belum sembahyang. Nabi kata. Maksudnya apa dia? Sembahyang tak sempurna dianggap tak sembahyang. Itu maksud dia. Baik. Sebagaimana kata Rifa'ah, fa fa'ala dhalika marratain aw thalathan. Rifa'ah kata apa? Dia kata, maka memperbuat akan laki-laki itu sembahyang yang tersebut itu 2 atau 3 kali. Rifa'ah pun pening dah, 2 atau 3 kali. Dia kata, yang pentingnya lepas sembahyang Nabi suruh ulang, lepas sembahyang Nabi suruh ulang. Begitu.
kullu dhalika ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayusallimu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap kali daripada yang demikian itu, dia habis sembahyang, dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia kembali mengulangi sembahyang dia kerana sembahyang itu belum sempurna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tiada jua mengkhabarkan kesempurnaannya. Nabi tak habaq salah apa lagu duk suruh sembahyang. Lepas sembahyang suruh sembahyang pula. Lepas sembahyang suruh sembahyang pula, tak habaq salah apa. Ini keadaan dia. Sehinggalah beberapa kali supaya tiadalah laki-laki itu meringan-ringankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ajar. Tujuan Nabi itu apa dia? Nak bagi ingat. Bila suruh sekali, kadang-kadang dia tak ingat. Suruh dua kali, suruh tiga kali, suruh empat kali, baru dia ingat betul. Yalah kita ni, kita tuan-tuan, kita ni bukanlah teramanah sangat. Sekali ni memang kelang kabut lah, memang pening lah. Tuan-tuan tak pernah pi umrah, tak pernah pi apa. Tuan-tuan pi-pi tu pi buat haji ya. Dia jadi macam mana? Jadi pening, kelabu asap dulu tu. Jadi tak tahuanan, jadi macam dia jadi macam sampah hanyut atas sungai. Dia jadi macam tu. Orang pakat pi kita pi, yang tu orang pakat pi tahun ni kita pi, tahun ni orang pakat pi sini kita pi. Dia jadi tak tahuan. Pasal apa? Pasal itu pertama kali kita pi. First time pi. Memang jadi macam tu. Berbeza dengan satu orang yang Allah bagi rezeki kat dia lebih sikit. Dia pi umrah dulu. Dia dah nampak dah cara nak buat umrah macam mana. Start dia tang mana, buat apa, dia nampak semua. Bila satu hari dia dapat rezeki pi haji, dia pi buat haji itu lebih meyakinkan. Pasal dia dah nampak dah cara nak buat dia macam mana. Beza dia macam tu. Siapa pun macam tu. Kita pi mana tempat pun, kalau kita pi sekali memang balik main ni dia lagu nampak tak nampak, nampak tak nampak, dia kelabu asap. Bila dua kali, bila tiga kali, bila empat kali, kita nampak clear benda tu. Terang kita nampak di depan mata. Itu kaedah dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak tegur dia ni badawi ni, dia buat macam tu. Dia tegur, dia suruh ulang sembahyang. Dia tegur, dia suruh ulang sembahyang sampai 3-4 kali Nabi suruh. Barulah dia ni ambil ingat, ni apa benda ni? Apa tak kena dengan aku ni? Dengan kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam susahkan laki-laki itu mengerjakan sembahyang beberapa kali. Nabi saja buat bagi dia kena buat banyak kali supaya dia ingat. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaik. Maka sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menjawab salam dia, wa alaikumussalam. Kemudian disuruh lagi sembahyang laki-laki itu bagi menyempurnakan sembahyang yang sempurna dengan tamak ninahnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji' fa salli fa innaka lam tusalli. Macam itulah, maka hendaklah engkau pi sembahyang lagi sekali kerana bahawasanya engkau belum sembahyang. Nabi kata ni tak tahu berapa kali dah punya duk suruh ni. Qala, kata Rifa'ah, dia kata, fa khafan nas wa kabura alaihim ay yakuna man akhaffa salatahu lam yusalli. Maka sudahlah takut orang-orang, yakni sahabat-sahabat Nabi yang melihat perbuatan Nabi ke atas laki-laki itu. Badawi ini pun dah duduk ketak dah. Hak lain tumpang ketak sama. Dia kata, ni apa ni? Aku tengok dia ni sembahyang macam okey dah. Awak Nabi duduk suruh ulang lagi. Awak Nabi duduk suruh ulang lagi. Kalau tara tu sembahyang tak okey, ngaku-aku sekali. Dia kata tak okey juga. Bukan kata badawi itu takut. Hak lain tumpang takut sama. Macam ustaz mengajak tajwid di masjid. Ustaz dia mengajak tajwid di masjid. Dia dah mengajak 2 tahun dah. Dia mengajak di masjid, dia duk habang, dia duk buat contoh bacaan, lagu tu ya. Dia tak pernah test ni anak murid ada main mengaji ni, dia tak pernah test bacaan. Pasal apa? Pasal dia tahu bila test 50 tinggal 5 orang. Jadi ustaz ni dia nak pastikan kelas dia ni tak tinggal 5 orang, so dia tak test, dia habang aja. Dia kata bacaan izhar ni macam ni tuan-tuan, dia pun buat contoh. Bacaan ikhfa macam ni tuan-tuan, dia pun buat contoh. Dia tak pernah suruh siapa-siapa baca. Okey.
satu hari, lepas 2 tahun mengajar tak pernah tanya orang, tiba-tiba tunjuk. Dia kata, "Mae, cuba baca tengok Mae." "Bukan Mae kata, hak lain dia pun pakai ketang." "Oi, dandan, dandan bangkit buat jalan slow macam nak pergi ambil ayat semayang. Dandan, dandan." Akai budak-budak roh. Walaupun dah tua, dah jadi pak budak, tapi akai budak-budak tu ada. Bila ustaz ni tunjuk seorang, cuba hang buat tengok ni, hang baca tengok. Seorang bangkit, you know. Dia ni bangkit buat tepuk pinggang. Semua akai tu, akai, jangan tak faham. Dandan, ada bangkit buat tengkok macam mana lenguh gitu. Pergi balik sana dindin, weh dia buat test orang pula malam ni. Ya, tu cerita dia. Kata, dia buat test pula macam ni tak boleh duk main. Kata. Dan seperti yang dikatakan, kuliah yang berikut tu tinggal 5 orang. Tinggal 5 orang. Nampak tuan? Baik, itu cerita dia. Baik, so dia kata di sini, dia kata apa? Hak lain ni, bila Nabi duk tengok Badawi ni, semayang Nabi suruh pi semayang lain, suruh pi semayang lain, suruh pi semayang lain, hak lain duk tumpang takut sama. Dan sudahlah jadi besar gempak ke atas mereka tu. Mereka kata kacau, macam ni kacau. Macam ni kacau. Bahawa adalah orang yang meringankan sembahyang itu, tiada sembahyang atasnya dan tiada terpakai sembahyang itu. Hui, mereka kata ni hak kita duk buat selama ni, ni macam mana ni sembahyang kita ni. Tengok Badawi ni sembahyang, rasa aku pun duk buat lagu tu juga. Kalau dia ni tak betul, aku pun tak. Hui, dia kata duk sembahyang apa tahun dah ni. Kan? Macam contoh, saja bawa contoh bagi banyak kan. Satu orang, dia dah pergi umrah, dia dah pergi haji. Tiba-tiba satu hari dia tengok rancangan agama dalam TV. Dia tengok rancangan agama dalam TV. Ustaz ada bagi dalam rancangan agama TV ni kata apa? Dia kata, "Tuan-tuan," dia kata, "berapa ramai orang yang pergi buat haji, pergi buat umrah, dia buat silap. Depa duk bawa balik ihram mai ke Malaysia ni. Depa tak tahlul." Dia pergi kata lagu tu dalam TV. Yang hak pak ni kata, "Mang pederah sikit, pederah sikit." Pasal dia dah pergi haji dah, dia dah pergi umrah 2 kali dah. "Mang pederah sikit. Ni dia nak abang apa ni?" Buka pergi derah. Ustaz TV ni kata apa? Dia kata, "Tuan-tuan, kita bila selesai sa'i, kita nak tahlul. Berapa ramai," dia kata, "orang duk tahlul, duk kerat ujung-ujung rambut," dia kata. Dia abang dalam TV. Masalah apa tuan-tuan? Masalah TV ni tauliah dia besar. Kalau kita duk mengajak di Pulau Pinang, ambil tauliah Pulau Pinang, mengajak di Kedah, ambil tauliah Kedah, itu tauliah kecil. Tauliah tu laku dalam negeri yang berkenaan saja. Tapi TV ni tauliah dia tuan-tuan, jangan buat pasal. Habis semua, buka TV semua tengok. Ada tak ada tauliah tak tahu, tapi kira tauliah dia besar. Dan persepsi orang yang apabila dia tengok ni, dia punya persepsi dia dalam kepala dia, dia kira apa? Ustaz kalau masuk TV, kalau cakap semua betul. Itu persepsi orang. Tiba-tiba ustaz ni pergi habang lagu tu. Contoh-contoh kan, dia kata, "Kita tahlul ni, kita nak kerat rambut ni, kita kena kerat di perdu rambut ni," dia kata. Dia pergi habang lagu tu. Kita buat umrah, kita sampai-sampai di Mekah, kita tawaf, kita habis tawaf, kita pergi sa'i. Lepas sa'i, kita tahlul ni dengan potong rambut. Potong rambut ni, dia kata, kena potong di perdu ni. Ni, dekat-dekat, dekat kulit ni. Dia kata, kena kerat sekurang-kurangnya 3 lai, dia kata. Kalau kerat ujung-ujung rambut, dia kata, tak sah. Orang tu dia anggap tidak bertahlul, dia kata. Bermaknanya dia masih dalam ihram. Bermakna dia balik, dia bawa balik ihram. Bermakna, dia duduk main berapa kali makna, tuan-tuan. Orang tua ni dia bukan sejuk kaki, dia sejuk pada ujung rambut tu sampai ujung kaki, dia sejuk habis. "Pergi dah," dia kata, "aku haji pi hari tu pun kerat lagu tu juga," dia kata. "Yang pi umrah 2 kali pun duk kerat lagu tu juga," dia kata. Allah, dia duk main ketak, dia main serabut, dia mula-mula otak ni jadi kacau habis. Dia duk fikir apa tuan-tuan? Dia duk fikir ni, dia balik main ni, dia dah bersama dengan bini dia, sedangkan dia dalam ihram. Dia duk fikir tu, panas kepala, panas habis semua, kira lagu duk telan Panadol tak boleh, ambil aspirin pula, duk rendam lah ayak, mau minum ayak tu pula, apa, dia tak mau nak kebah. Okey. Baik, persoalannya betul ke dalam TV tu kata tu? Betul kata betul? Ha, itu pula satu bab lain pula. Ha, pasal apa tuan? Pasal ada orang tanya benda ni. Betul ke kami?
orang perempuan duduk sembahyang lama dah, bila ambil air sembahyang, bila basuh muka ni kan, dia basuh muka, sempadan muka ni daripada tempat tumbuh rambut ni sampailah kepada anak telinga kecil ni, ni sempadan muka sampai bawah pada dagu, macam tu punya roundabout kawasan muka. Dia pergi mengaji dekat ustazah manakah, ustazah tu kata orang perempuan jaga baik-baik, kita bila ambil ayat sembahyang ni, dia kata bila kita basuh muka ni, ni rambut nak tumbuh ni, kalau lelaki-lelaki kata sideburn, orang perempuan dia panjang lah, sideburn dia panjang lah, dia kata kalau kita basuh ni rambut tu kena pergi sampai hujung, dia kata pula dah. Dia pun ambil balik kad pengenalan dia, tengok aku beranak tahun bila ni, aku beranak tahun 44 ni dah 2016, berapa puluh tahun dah aku duduk semayang, aku duduk ambil semayang lagu tu. Allah, baik, persoalannya betul ke bila orang perempuan ambil ayat semayang rambut nak tumbuh di pelipis ni kena basuh sampai ke hujung rambut, betul ke? Tapi tanya ustazah tu lah. Nampak enggak ni yang kata dalam bab agama ni, Allahu Akbar, kaki hang nak bagi kejutan bagi orang kelang kabut ni, ramailah ni. Kita belajar apa pun kita mesti berasaskan kepada nas, dan bagaimana ulama yang ahli di dalam bidang tu menguraikan nas itu. Tidak boleh berdasarkan kepada agak-agak, ingat-ingat ataupun kesimpulan sendiri, tidak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Balik kepada Badawi ni tak habis gini. Dia ni duk sembahyang, duk kena ulang sembahyang tak habis lagi. Dia kata apabila sudah beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia buat yang demikian itu, semua hadis tu, dia kata faqala ar-rajul fi akhir dhalik. Kata dia fa'arini wa'allimni fa'innama ana basharun usibu wa ukhti. Itu dia. Barulah dia bersuara. Maka kata lelaki-lelaki Badawi itu kepada Nabi SAW. Pada akhir beberapa kali Nabi suruh dia ulang semayang, ulang semayang, ulang semayang. Barulah dia voice out, baru dia bercakap dekat Nabi. Maka kata dia, tunjuklah kepada hamba ya Rasulullah, ajaklah kepada hamba ya Rasulullah, hanya sanya hamba ni orang yang mungkin betul mungkin salah. Barulah dia pergi dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, saya ni pun orang biasa saja, mungkin hak saya buat betul mungkin hak saya buat salah, tang mana tak betul tolong habaq. Dia kata ni tak tahu apa kali dah ni duk sembahyang, tak duk suruh lagi, duk suruh lagi. Dia kata habaqlah, tolong habaqkan saya, saya tak kena tang mana, macam tu. Maka dengan kerana itu, ajaklah hamba dan tunjuklah kepada hamba. Kan? Dan dia pun baca satu pantun, buah apa? Buah cempedak di apa tu? Sorong papan kan? Sorong papan tarik apa? Buah kanji dan bau. Mungkin dia, mungkin dia. Lemah sikitnya pantun-pantun ni, dia lemah sikit, dia cari tak jumpa, kan? Tapi ambil galah tolong apa kan yang tu kot. Lebih. Yang tu bukan dia, tak penting. Baik. Sambung dia kata faqala ajal. Okey, maka kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebetulnya ha, bila dia mai, dia surrender depan Nabi, dia angkat tangan, dia kata ya Rasulullah, saya ni pun tak pandai, kalau saya tak betul tang mana tolong tegur. Bila dia mai surrender macam tu, barulah Nabi kata, Nabi kata bahkan sebetulnya, maka dengarlah olehmu baik-baik ajaranku ini. Ha, baru Nabi kata dengar elok-elok, Nabi kata iaitu idza qumta ila shalah fatawadda kama amaraka Allah. Satu, apabila kamu nak sembahyang, maka hendaklah kamu ambil ayat sembahyang seperti mana suruh Allah kepada kamu. Satu, dia start dengan apa? Nak sembahyang, ayat sembahyang tu bagi elok dulu. Saya pergi umrah baru ni masa di Madinah, saya pesan dekat sahabat-sahabat yang ikut ni, kita buat satu final briefing sebelum kita bertolak ke Mekah untuk buat umrah, buat satu simple briefing. Hal lain tak payah cakap dah, hal lain ni semua kita yang mai ni kita dah tahu dah. Nak buat umrah ni, yang kata umrah ni apa dia, dia mula dengan niat ihram, start daripada niat ihram kita terikat dengan pantang larang, jangan buat benda yang dilarang, laki-laki dengan kain dua lai dengan apa semua tahu dah tu.
Bila sampai di Mekah ni, daripada perjalanan duk labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, itu semua pun tak payah mak tahu dah. Bila sampai di hotel, kita check in, letak bag apa-apa semua, kita nak turun pergi ke Masjidil Haram untuk nak tawaf. Itu semua tahu dah. Dalam duk pergi tu pun duk labbaik Allahumma labbaik lagi. Yang tu pun tahu dah. Sampai-sampai nampak Kaabah, kita disuruh apa? Angkat tangan doa. Dan Imam Nawawi kata sebaik-baik doa ialah doa minta ampun atas segala dosa kita. Nampak yang mata kita untuk first time pap kata tangkap Kaabah tu, terus angkat tangan. Allahumma afirli wali walidayya. Mintalah whatever doa, yang penting doa tu minta Allah ampun dosa kita. Tu tak padah. Masuk bila sampai saja di dataran tawaf, talbiyah stop. Labbaik Allah semua tak marah. Terus kita start tawaf bermula daripada Hajar Aswad. Yang tu semua orang tahu dah, pusing 7 kali apa-apa semua, sah lirah selesai, pi ke belakang makam Ibrahim sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Hak tu pun tak payah doa makfar dah, tahu dah. Lepas tu berjalan nak pi ke Safa dan Marwah untuk sa'i. Tu berjalan nak pi tu baca ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang tu pun tahu dah, tak payah dah. Sampai di kaki bukit Safa, berdiri tengok ke arah Baitullah, baca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu sa'i, lepas habis sa'i potong rambut ataupun nak pahala lebih besar, pi kedai barber, kita tahlul dengan bercukur licin bagi orang lelaki-lelaki. Tamam satu umrah. Yang tu semua tahu dah. Kita nak pesan hak kita terlepas pandang. Apa dia? Saya kata ke sahabat-sahabat ni, tuan-tuan yang bawa handphone. Tuan-tuan yang bawa handphone, yang handphone tuan-tuan ni ada cover, pakai cover. Yang cover tu tuan-tuan tak pasti bernajis ataupun tidak. Be careful, saya kata. Be careful. Maklumlah handphone, tuan-tuan, handphone kita ni kadang kita letak atas cicak pun kita biasa letak. Kadang-kadang tangan kita ada pi pegang apakah satu najis apakah, sebab lagi kita pegang handphone kita pi duk jawab call. Jadi cover handphone tu sudah mutanajis, sudah lekat najis. Saat lagi masa pi tawaf, kita carry handphone dengan cover dia yang bernajis ni, kita bubuh bawa pi tawaf. Kita umpama orang semayang yang membawa benda najis dalam poket kita. Kalau semayang tak sah, tawaf pun tak sah. Saya kata benda ni jangan terlepas pandang. Saya kata kalau siapa handphone ada cover dan sebagainya, pi basuh cover tu bagi bersih, cuci, jemur bagi kering, pakai buh balik handphone kita. Makna kita pasti handphone yang kita nak bawa tu bersih daripada najis. Kalau tidak, teruslah bawa terus tinggal di hotel. Daripada pi duk carry benda tak tentu. Yang kedua, saya kata kasut. Kasut kita tu, kita pakai tu, kasut tu masuk bilik air, masuk jamban, masuk apa tu, kasut kita tu, tapak dia ni apa punya najis duk ada, kita tak tahu. Ada orang pi tawaf, dia bawa beg kasut dia. Pasal apa? Pasal dia nak tinggal, dia takut hilang. Ataupun dia takut dia tak tang lain, dia cari tang lain. So dia tak mau ambil yang tu semua, risiko tu dia tak mau ambil. Dia ambil beg, dia buah kasut dia, dia tawaf duk bawa beg. Dalam beg tu ada kasut, yang kasut tu bernajis. Kita baik-baik, benda ni kita boleh terlepas pandang. Jangan, pasal benda tu boleh merosakkan ibadat kita. Nampak tuan? Benda macam tu. Kawan kita nak pergi buat haji, sama juga. Kita pergi duk habang ni, segala teknikal dalam ibadat haji. Dia dah pergi kursus ni, tak tahu berapa banyak tempat buat kursus haji dia pergi. Sama ada dia dengar atau dia lena, tu tak tahulah. Tapi tak mana ada kursus haji dia pergi. Maksudnya dari segi teknikal ibadat haji, daripada 8 hari bulan Zulhijjah, nak keluar daripada hotel, nak pi ke Arafah, duduk di Arafah, nak buat apa masa di Arafah, masuk waktu Zuhur, bermula waktu wukuf, apa nak buat semua dia dah tahu dah. Lepas Maghrib sekali nak bergerak daripada Arafah, nak mai ke Muzdalifah, itu semua tak payah cerita. Muzdalifah mai ke Mina ni apa nak buat di Mina, semua tak payah cerita. Kita bagi tips-tips yang penting kepada dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah benda-benda yang kadang-kadang terlepas. Semayang semua orang tahu, tengah tidur gerak bangkit-bangkit, semayang subuh 2 rakaat, ada orang latah
gerak panggil-panggil, subuh berkah empat. Ada orang tu tak ada, tahu dah subuh dua. Persoalannya nak buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tu nak buat bagi sempurna sembahyang tu macam mana? Di antara kesempurnaan dia ialah tamakninah. Hak tu ramai orang tak nampak. Nabi SAW dalam nak meneguk soal tamakninah ni, Nabi buat macam tu kepada Badawi ni. Baik, kemudian kata dia, dan hendaklah kamu mengambil ayat sembahyang seperti mana Allah suruh kamu ambil, dengan membasuh muka, dengan niat wuduk. Apabila ayat itu sampai kepada satu juzuk daripada muka, kemudian basuh tangan sampai ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki sampai ke tumit, dengan tertibnya, yang tu yang dikatakan ayat sembahyang. Ambil macam tu, ambil bagi elok-elok. Summa tashahada wa aqim. Tu hadis dia. Kemudian mengucap tashahud. Apa dia ni lepas-lepas ambil ayat sembahyang mengucap tashahud? Kalau kita baca, kita pun tak faham. Maka kita kena tengok huraian kepada hadis ni. Apa dia kata? Bila Nabi kata selesai kamu ambil ayat sembahyang macam yang Allah suruh, summa tashahada wa aqim. Kemudian kamu hendaklah mengucap tashahud. Maka kata ulama, barangkali maksud tashahud di sini ialah iqamah. Qamat tu tashahud. Nabi guna tashahud yang membawa maksud iqamah. Bila satu orang nak sembahyang, dia ambil ayat sembahyang, sampailah basuh kaki semua selesai, summa tashahada, kemudian dia iqamah untuk nak sembahyang. Nabi sebut macam tu. Kemudian dia kata apa? Dengan kerana itulah telah berkata golongan yang mewajibkan iqamah, iaitu hadis ini menjadi dalilnya. Ada sebahagian mazhab iqamah tu wajib. Kalau kita nak sembahyang di rumah, nak sembahyang dengan bini kita, sekurang-kurang iqamah kena sebelum sembahyang. Pasal apa? Pasal nak mengelak daripada khilaf di kalangan mazhab. Ada sebahagian mazhab mewajibkan iqamah, seperti mana sebahagian mazhab mewajibkan bismillah ketika berwuduk. Imam Syafi'i dia kata sunat bismillah. Imam Hanbali dia kata wajib kena bismillah. Nak elak daripada takut sekali kita kebetul ijtihad Imam Hanbali, kita nak berwuduk, kita bismillah. Cantik. Walaupun sekali, bukan pada tiap-tiap anggota, sekali aja. Sama ada sekali itu masa nak mula, ataupun tengah duk ambil air semayang, baru teringat aku tak bismillah lagi, bismillah. Ataupun dah sampai duk basuh kaki dah, baru teringat aku tak bismillah lagi, bismillah. Janji ada satu bismillah diucapkan ketika wuduk, kita dah terlepas dah daripada khilaf itu. Demikian hal dengan iqamah. Sebahagian ulama dia berpegang kepada hadis yang kita duk baca ni, dan dia kata iqamah, Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu wajib. Kalau tak iqamah, dia kata mencacatkan sembahyang. Maka mereka berpegang kepada hadis ni, dia kata wajib iqamah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar benda-benda fardu di dalam hadis tadi. Maka apabila Nabi sebut iqamah, iqamah juga masuk di dalam fardu, dia kata. Nampak? Itu huraian dia. Kemudian daripada itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ma'aka Quran faqra, maka jika ada serta engkau itu Quran, maka baca olehmu akan dia. Kita berhenti tentu. Wallahu a'lam. Kalau nak pederah lagi tuan-tuan, sampai habis Ramadan pun tak habis lagi. Jadi ni dia panjang. Dia panjang. Maksudnya kita belum masuk lagi sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana, belum masuk lagi. Lah baru sampai dekat apa? Hadis ni baru sampai dekat ambil ayat sembahyang dan iqamah. Sampai dekat tu dulu. Takat tu kita faham apa? Bahawa iqamah itu sendiri satu benda yang dikhilafkan oleh ulama mazhab. Ada sebahagian kata wajib iqamah, ada sebahagian kata sunat iqamah. Jadi kalau nak cantik, kita iqamah. Alamak, tak ada sampai berapa second, ada sampai seminit iqamah. Tak ada apa salahnya kita iqamah, walaupun kita nak sembahyang seorang di rumah kita. Nah, wallahu a'lam.
Lepas ni dia main perbahasan macam-macam tuan-tuan yang berkaitan dengan sembahyang ni. Dia nak pergi detail satu-satu, tamak ninah ni betul-betul apa hukum dia. Sembahyang kalau berlaku kecederaan dalam sembahyang macam mana. Cara itu saya ada sebut di masjid ni kan. Berlaku di Masjid Nabawi. Apa imam sembahyang. Imam sembahyang. Dia sembahyang, tiba-tiba dia batal. Tu imam batal. Masjid Nabawi. Tuan-tuan boleh tengoklah YouTube membela dok ada lagi. Tuan-tuan tengok imam Masjid Nabawi batal sembahyang. Dia keluar video tu. Kan? Dia takbir Allahu Akbar. Sengak mengayang 15 tu ya. Jadi dia duduk belakang ni pun tunggu lagi. Dia ni takkan Fatihah pun lupa tu pun. Kan? Video, CCTV semua ada mereka gambar kan? Tengok dia buang mislah dia. Mislah tau, mislah. Kan Arab dia pakai jubah, lepas tu dia buah pula selai lagi. Kain Zoro, dia panggil kain Zoro. Buah atas belakang tu macam buat. Tu dia panggil mislah dalam bahasa Arab. Dia buang mislah dia, tinggal kat tempat imam tu, dia keluar. Jadi hak duduk sah pertama ni nampak lah. Alamak, dia keluar. Hak duduk sah depan sekali. Hak belakang tu, hak nak ambil khusyuk tu, saya kira lah, duduk kiam, duduk pejam mata, duduk tunggu bacaan ni, dia tak buat apa lah. Tu imam keluar pergi. Duduk sah, main balik. Masuk balik. So balik, dia ambil balik mislah tu, pakai balik. Dia takbir balik, Allahu Akbar. Bila dia takbir balik, Allah Akbar, belakang rokok yang dah berdarah. Belakang tu, dia, dia telinga tangkap kata Allah Akbar. Eh, awak dia tak baca apa tu rokok. Ya, biar, rokok biar. Lagu tu. Kan? Jadi, pakai duit heran lah. Sebab kita mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i, Datuk Imam fault. Dia batal. Orang yang belakang dia ambil alih lah. Take over. Continue lah sembahyang. Selesai lah masalah. Rupa-rupanya dalam mazhab Hambali tak boleh. Dia kena imam tu juga. Kalau dia batal, dia pergi ambil ayat sembahyang, dia main, dia takbir balik. Dan orang pun kena ikut takbir balik dengan dia. Rupanya Hambali macam tu. Kan jadi, itu kata mazhab. Kan yang kata mazhab ni. Dan bila main persoalan mazhab ni, bukan satu betul satu salah. Bukan. Dia mazhab, dia lugu tu. Betul ya kan? Itu duk tanya balik tu, hak belakang hak tak tahu apa, mau duk tunggu dalam kiam depa tak tahu. Tu saya duk tanya banyak ah, mayang sudah. Dalam satu keadaan yang mazhab berbagai-bagai ni, nak buat macam mana? Masing-masing ikut masing-masing punya lah. Kan? Bukan boleh kontrol. Tuan-tuan mazhab Syafi'i, tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah. Adakah sampai masa nak cop pasport Hambali ah? Dia kata kita aku tu kah? Ha? Dia kata sorry. Saudi Hambali. Anta Hambali ya. Eh? Ada dia kata apa tu? Dah. Masuk main daripada Malaysia. Syafi'i. Main daripada geng India. Hanafi. Main daripada Morocco. Campong. Ada Syafi'i. Ada Maliki. Ada... Main. Masing-masing dengan masing-masing lah. Habis tu. Bolehkah kita mazhab ni kita ikut daripada imam mazhab ni? Tak ada masalah. Semua pun asal daripada nas Quran dan hadis yang sama. Cuma tafsirannya yang jadi berbeza. Tak ada jadi masalah apa. Hak duk jadi masalah tu kita di sini. Duk berkali, duk berkelahi, duk bertengkar, duk cari pasal, duk apa. Tak tahu apa nak jadi dengan kita ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sudah-sudahlah. Islam ni rahmatan lil alamin. Dia membawa rahmat kepada seluruh alam. Kita dah baca hadis di masjid mana baru ni kan, satu kejadian, satu sahabat. Sudah cerita Huzaifah bin Al-Yaman. Dia sudah cerita dekat sahabat-sahabat lain. Dia kata Nabi ni pernah marah kepada sahabat lugu-lugu ni dan sebagainya. Sebahagian sahabat yang dengar ni, mereka kata, ish, takkan Nabi mau marah-marah kot. Mereka macam, tapi yang cerita ni Huzaifah. Huzaifah bin Al-Yaman ni, dia ni penyimpan rahsia Nabi. Takkan. So, mereka pergi refer case ni kepada satu sahabat lain. Pitanya betul kan Nabi ni ada marah-marah? Pasal kami dengar Huzaifah kata macam ni. Sahabat ni bila dengar, dia kata
Betul ke Huzaifah kata? Betul. Kalau Huzaifah kata, mungkin Huzaifah tahu apa yang dia kata. Dia tak mau nak merosakkan hubungan sama-sama sahabat. Depa ni hak mai tanya ni patah balik pi kat Huzaifah, depa kata hang cerita kata Nabi ni marah-marah apa semua. Kami pi tanya ni, dia kata dia tak kata hang kata betul pun. Huzaifah bila dengar macam tu, dia mai jumpa pula sahabat ni. Dia kata, apa hang ni? Hak aku cerita tu betul, memang betul Nabi biasa marah dekat sahabat. Pasal apa? Apa masalah hang? Hang tak boleh nak sokong apa yang aku kata. Takkan aku nak bohong atas nama Nabi? Huzaifah kata. Sahabat ni kata dekat dia, sahabat kata, no, bukan masalah tu. Nabi manusia, dia kata Nabi biasa marah. Tapi dalam banyak hal, Nabi tak marah. Pasal apa yang habis duk cerita hak Nabi marah tu? Dia kata hak Nabi tak marah ada banyak. Dia kata, nampak kan? Sama dengan kita ni. Persamaan duk ada banyak. Tapi pasal apa kita tak pi cari persamaan itu untuk bina kekuatan kita? Pasal apa kita pi duk topong hak tak sama tu untuk nak bagi kita pecah belah? Kita duk cari benda-benda hak kecil-kecil, hak titik bengek ni, kita duk cari duk buat keluar nak pi jadi bergaduh. Dan lebih menyedihkan, sebahagian daripada kita ni, dia seronok bila boleh jadi bergaduh tu. Dia seronok. Dia rasa happy. Dia tidur, dia boleh kodek kaki. Puih hati aku boleh bergaduh ni, memang cantik. Sudahlah. Sudahlah. Sedih tuan-tuan. Tuan-tuan masuk YouTube, type tengok ni, dua geng yang duk berbalah ni. Penat. Dua-dua sama ya. Geng ni pun ada bagus dia, ada ekstrim dia. Geng ni pun ada bagus dia, ada ekstrim dia. Kadang-kadang hak tu guru ni okey, ni hak kiri kanan ni lebih cancar pada bubuk ni. Ni hak duk kiri kanan ni, hak duk mengaku dia orang kanan kau ni, ni duk mengaku dia orang kanan. Ni geng ni yang duk buat rosak ni. Hadu buat posting dalam Facebook, habis duk tutup bang, lagi dia melarat. Saya tak suka dengan perkembangannya macam ni, tak suka. Semua daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsiran yang sikit sebanyak berbeza tu bertolak ansur dan berlapang dada. Kita pun tak pasti, kita saja nak masuk syurga, dia masuk neraka. Tak pasti, kok dia jadi terbalik, dia masuk syurga, kita pula tersangkut di sana. Jaga tuan-tuan. Bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ada perbezaan pendapat, tidak, tetapi tidak membawa kepada menghilangkan kekuatan orang Islam. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. جزاك الله خير.